disebut ikan hapun karena ekornya kayak bulan guys, tapi setengah bulan nih, hapun, jadi setengah bulan guys. Ikan yang emang aslinya tuh dari Amerika nih, cuma di Indonesia dikembangin tuh kayak gini guys tuh. Jadi ini bakal kita bungkus juga buat temen subscriber op. Nih guys, ini ikannya dari jenis hapun big air tuh, kayak gini nih tuh. Jadi kalau kita sih ada yang bilang lavender juga, cuma ini saya bilangnya hapun big air nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau kasih giveaway nih guys. Tapi giveaway-nya kita nggak yang jauh dulu nih guys. Maaf ya buat para penonton juga. Nanti suatu saat saya bakal giveaway buat ke teman-teman para subscriber juga, sama yang sering komen-komen juga nih. Kebenaran ini hari Jumat nih. Nah hari Jumat kita mau berbagi ikan, terutama ikan cupang nih guys. Jadi teman-teman ada yang minta ikan cupang. Dia minta ikan dari jenis hapun warna ungu guys, purple. Kemudian kita ada nih tapi big air. Nah buat temen-temen gimana ikan cupang big air, mungkin nanti bakal kita review sebentar. Dan intinya di video kali ini kita mau giveaway buat temen yang deket dulu guys, terutama temen offline yang emang sering bantu komen-komen juga, dan yang pastinya para subscriber kita nih. Jadi tenang aja ya buat para subscriber, intinya kita bakal ngadain giveaway yang nanti bakalan kita bagi-bagi nih, terutama buat temen-temen para subscriber dan sering komen-komen nih, yang jadi motivasi kita juga di konten di YouTube ini nih, yang tetap semangat untuk bikin konten-kontennya nih guys nih. Jadi kayak gimana ikannya kita bakal kita review nih. Jadi buat temen-temen pengen tahu kayak apa sih ikan hapun purple atau lavender, tapi dia siripnya kecil, nggak kayak dumbo air, jadi disebutnya big air nih guys. Jadi big air itu kupingnya kecil, nih ininya siripnya, terus warnanya juga ungu, dan ekornya tuh hapun guys. Jadi kita sih bilangnya ini, kalau saya bilangnya ini big air, tapi hapunnya hapun big air nih. Tapi warnanya cakep guys, warnanya ungu nih. Kita bakal review ikannya nih guys, kayak gimana nih ikannya nih. A few moments later. Nih guys, ini ikannya dari jenis hapun big air tuh. Ini nih tuh. Jadi kalau kita sih ada yang bilang lavender juga, cuma ini saya bilangnya hapun big air nih guys, karena kupingnya kayak gini nih. Dan warnanya ini agak keungu-unguan tuh guys. Jadi ini bakal kita kasih buat giveaway teman kita nih, para subscriber kita yang offline, yang kemarin sempat minta-minta ikan dengan alasan janji kita. Bukan berarti dia minta, atau istilahnya gimana ya, minta-minta maksa untuk ikan ini nih guys. Jadi emang kita udah janji buat teman-teman para subscriber, terutama nih yang suka like juga, komen, insya Allah nanti kalau ada rezeki kita bakal kirim-kirim jauh nih guys. Jadi alhamdulillah banget ya, mudah-mudahan dengan ikan ini kita jadi tambah saudara, dan dia makin senang nih sama ikan nih. Tuh, saudara sehobi pastinya guys tuh. Jadi dia makin senang sama nih ikan, dan punya piaraan guys. Jadi dia pengen banget ikan kayak gini nih. Kebeneran, dia kemarin juga sempat dari Thailand, ada kerjaan di Thailand, dan dia ngeliat ikan cupang nih. Jadi ikannya bakal kita bungkus aja nih guys. Yang pertama ini kita kasih ikan cupang jenis hapun big air nih. Kedua juga bakal kita kasih hapun, tapi kita baru ngasih 2 ekor aja nih buat teman offline kita nih, para subscriber kita yang tetap stay tune di channel ini nih. Dan ini ikan pertamanya big air, hapun big air nih guys. Langsung kita bungkus aja nih guys ikannya nih guys. Tuh guys, cakep ikannya tuh. Nih guys, jadi ikan keduanya kita kasih ikan hapun ini nih guys. Kita kasih ikan hapun, mudah-mudahan dia suka nih sama ikan kedua. Ini kenapa sih disebut ikan hapun? Karena ekornya kayak bulan guys, tapi setengah bulan nih, hapun, jadi setengah bulan guys. Ikan yang emang aslinya tuh dari Amerika nih, cuma di Indonesia dikembangin tuh, kayak gini guys tuh. Jadi ini bakal kita bungkus juga buat temen subscriber offline kita guys. Jadi kita ngasih alasan buat ke teman-teman itu, intinya untuk nambah silaturahmi juga nih, terutama buat menambah hobi, penambah saudara di hobi nih. Mudah-mudahan dengan ikan ini kita makin silaturahminya makin erat, dan yang pasti selalu membawa keberkahan nih guys buat teman-teman kita nih, biar dia makin suka sama
piaraan ini nih guys. Tuh nih, cakep guys ikannya tuh, warnanya biru nih. Tuh langsung kita bungkus lagi guys ini nih. Dan rencananya di hari Jumat ini kita ngasih 2 ekor nih guys. Giveaway 2 ekor buat teman offline kita nih yang udah support channel kita, karena channel ini semakin berkembang dan menjadi milik bersama guys buat teman-teman para subscriber tuh yang suka like juga, komen juga nih biar kita makin semangat nih bikin konten-kontennya guys. Bungkus aja guys. Tuh guys, jadi ikannya yang 2 ekor udah kita review, sangat sikat, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu jenis ikan cupang nih, terutama untuk pemula ya, pemula yang emang pengen belajar ikan cupang dan pengen mengenal jenis ikan cupang sendiri nih guys. Jadi ini ikannya udah kita bungkus dan bakal kita kasih giveaway nih, terutama buat teman offline kita nih. Jadi suatu saat kita juga bakal giveaway buat teman-teman yang online juga nih, terutama yang jauh-jauh. Dan yang untuk saat ini kita kasih yang deket dulu, karena berbagi itu nggak harus yang jauh, yang deket juga dulu, intinya kayak gitu guys tuh. Jadi alhamdulillah banget buat teman-teman yang udah support channel ini dan semakin lama semakin berkembang, dan yang pastinya ya menjadi rekomendasi nih, terutama buat para pecinta ikan hias. Nah gitu guys, jadi giveaway-nya kita kasihkan cupang aja ya. Mudah-mudahan yang kita kasih ikan ini seneng nih guys, seneng sama ikan cupang, dan ya intinya sih dia makin tertarik untuk nyari ikan cupang ini nih guys. Tadinya dia mau ikan cana, karena ikan stok cana kita nggak ada, adapun ikan cana asiatica kita nggak enak kasihnya guys. Jadi langsung kita kasih ikan ini nih. Intinya buat teman-teman jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Nah di hari Jumat berkah ini kita giveaway dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua guys, terutama buat para penonton YouTube kita dan para penggemar channel ini nih guys. Tetapi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.